di program Muda Kreatif ini bersama saya, Marini dan Lydia akan membawakan beberapa masakan kreatif, yaitu masakan appetizer Hawaiian Chicken Salad. Oh ya, untuk pemirsa yang ingin mencatat resepnya, resep Hawaiian Chicken Salad, saya akan mengulangi lagi bahan-bahannya. Yang pertama ada chicken atau ayam yang sudah direbus, baru mayones, lalu seledri, 2 butir telur yang sudah direbus, pineapple ataupun nenas, dan beberapa jenis buah-buahan seperti apel dan kiwi. Langkah selanjutnya untuk memasak Hawaiian Chicken Salad akan dibantu dengan partner saya, Lydia. Lydia, bagaimana caranya? Proses pertamanya? Pertama-tama, kita akan potong ini dulu, apple-nya. Kita akan bagi 3 dulu apple-nya. Dari apple ini kita akan bagi menjadi 4. Kita akan potong dadu. Lydia, kenapa harus dipotong dadu? Kalau bentuk lain boleh nggak ya? Sebenarnya kalau untuk bentuk lain sih nggak apa-apa, terserah kreativitasan kalian aja. Cuman karena ini dari bahan-bahannya semuanya kita potong dadu, jadi kita menyamakan potongannya aja. Oh, biar semua balance, biar ya, jadi sama, nampaknya rapi. Terus semua dadu jadi lebih cantik ya. Ya, kalau panjang-panjang juga nggak masalah. Boleh, nggak apa-apa. Oke. Nah, jadi permisa, kalau mau potong bentuk apapun bebas, sesuai keinginan permisa. Cuman ingredientsnya tetap sama. Oke, proses selanjutnya kita siapkan bowl. Tapi sebelum itu kita akan memecahkan telur yang tadi sudah di boil atau direbus. Boleh dibantu, Kakak? Boleh. Jadi ini udah direbus dulu ya? Udah, berapa ini menit? Direbus, sekitar 5 menit sampai dia sudah matang. Nah, jadi tujuannya di kupas ini kita rebus biar lebih gampang, terus kita belah menjadi 4 sebagai garnish juga biar mempercantik hidangan kita. Ya. Nah, terus berarti dipotong 4 ya habis ya. Ini Kak, boleh habis dibantu kita, nih? Boleh, biar saya boleh. Bantu Kakak biar potong. Sini saya potong. Ya. Nah, untuk membuat merebus telur lebih bagus tunggu airnya mendidih, baru kita masukkan telur. Jangan lupa dikasih garam biar mempercepat proses pemasakan. Jadi ada beberapa jenis pematangan telur, yaitu ada soft, ada medium, dan hard. Itu bedanya di kuning telurnya. Kalau yang ini termasuk medium, karena warnanya kuning telurnya seperti ini. Kalau misal hard dia lebih keras, dan soft dia lebih lembut, seperti setengah matang. Mungkin dibagi 4 Kak, lebih cantik dan lebih rapi. Dibagi 2. Nah, jadi kita mau ngambil telurnya biar lebih cantik saat di plating, kita bagi dulu 2, lalu kita bagi 2 lagi. Ya. Seperti ini. Seperti ini. Jadi nanti pas kita taruh di atas lebih cantik. Nah, selanjutnya apa lagi, Kak? Selanjutnya, kita siapin ambil bowl yang tadi. Iya, lalu saya siapkan sendok di sini. Dan kita yang akan campur semua bahan-bahan yang tadi itu sudah kita siapkan. Nah, yang pertama kali dimasukkan adalah daging ayam. Ini daging ayam yang sudah direbus. Baru kita masukkan ke bowl atau ke tempatnya. Lalu yang kedua, kita masukkan nenas. Nenas ini yang tadi kita dari kalengan, kita potong-potong menjadi dadu, menjadi kecil, jadi pas makan lebih enak, lebih gampang. Selanjutnya, yang ketiga itu adalah seleri, ini import. Baru selanjutnya kita masukkan apple hijau, bisa diganti juga dengan beberapa jenis buahan lain yang permisa suka.
Dan yang terakhir, yang tentunya mayones. Mayones ini bisa dibuat sendiri ataupun dibeli di supermarket. Kita masukkan semua, lalu kita aduk sampai semuanya menyatu. Oke, dan diaduk dengan spatula sampai menyatu. Setelah itu kita berikan sedikit sesening atau perasa, yaitu dari garam, sedikit saja biar ada rasanya, dan dimasukkan sedikit lada. Oke, kita campurkan sampai benar-benar menyatu. Oke, udah mulai merata. Lalu kita plating, kita taruh di atas piring menggunakan ring cutter biar lebih rapi dan tidak berantakan. Kita masukkan sedikit-sedikit sampai padat biar nanti nggak jatuh. Oke, lagi. Nah, untuk garnish ini kan warnanya putih nih. Kita mau tambahkan biar lebih cerah. Kita menggunakan saus orange. Nah, saus orange ini terbuat dari jus orange dan ditambah dengan perasan lemon. Dan jadi deh saus orange, warnanya orange cantik. Jadi kita akan siramkan di chicken Hawaiian salad. Oke, udah mulai penuh dan padat. Lalu kita angkat ring cutternya pelan-pelan. Oke, lalu kita taruh di atasnya telur rebus dan mungkin kita tambahin dengan tomat cherry yang kita potong dulu. Tomat cherry potong lagi menjadi dua. Oke. Oke. Nah, kita taruh di atasnya. Peletakannya terserah ya, bebas mau di mana aja sesuai keinginan permisa, yang menurut permisa cantik. Dan kita kasih saus orange. Mungkin saya akan membuat seperti lingkaran saja, simple. Oke, sedikit-sedikit. Oke, dan bisa ditambahkan chopped parsley atau seledri impor biar lebih berwarna, ada hijau, ada merah, ada orange. Oke. Oke, sudah jadi hidangan kita. Voila. Ala Marini dan Lydia. Nah, buat teman-teman yang ingin mencoba resep chicken Hawaiian salad, silakan dicoba di rumah. Oke, sebelum kita lanjutkan ke menu yang kedua, kita akan break dulu sebentar dan nantinya akan kita lanjutkan dengan resep chicken schnitzel with berblang sauce. Thank you.